Halo sobat semua, video kali ini tentang pemasangan di kendaraan Toyota Fortuner tahun 2015 nih sobat semua. Halo sobat semua, video kali ini tentang pemasangan di kendaraan Toyota Fortuner tahun 2015 nih sobat semua. Jadi nanti yang akan dipasangkan DVD double din yang bermerek Pioneer sekaligus kamera mundurnya sobat semua, yang nanti kamera mundurnya akan dipasangkan di belakang samping plat nomor sobat semua. Dan nanti untuk DVD double din Pioneer ini untuk menggantikan head unit aslinya sobat semua, jadi masih bawaannya itu masih standar sobat semua untuk Fortuner 2015 ini. Selanjutnya untuk kameranya sobat semua nanti akan dipasang, diletakkan di sini di samping plat nomor. Kabelnya masuk lewat lubang ini sobat semua untuk menarikan kap bagasinya, dan nanti lewat jalur di sini sobat semua. Terlebih dahulu buka dulu backlightingnya, nanti kabelnya lewat jalur samping ini sobat semua, nanti keluar di sini dan seterusnya lewat samping-samping di dinding sampai ke depan sobat semua. Oke, ini untuk head unitnya sobat semua, head unit aslinya seperti ini modelnya, dan sebentar lagi akan dibongkar untuk digantikan dengan Pioneer sobat semua, dan kamera mundurnya. Oke sobat semua, untuk segera dibongkar dan penginstalan untuk kabel-kabelnya untuk menggantikan head unit dan kabel-kabel untuk kameranya sobat semua. Oke sobat semua, tonton terus untuk videonya. Oke, untuk terlebih dahulu untuk membuka head unitnya sobat semua dan panel framenya, dan untuk segera menyambungkan kabel untuk kamera belakang sobat semua. Ini model untuk framenya sobat semua, untuk panel framenya seperti ini, dan selanjutnya untuk membongkar head unitnya sobat semua. Oke sobat semua, untuk soket head unit Pioneer-nya udah disambungkan dengan soket PNV-nya sobat semua, yang nanti tidak memotong aslinya sobat semua. Jadi di sini tinggal colokin untuk soket PNV-nya dari soket head unit Pioneer-nya, dan untuk speakernya juga sama, ini disambungkan sobat semua. Oke, jadi ini untuk kamera mundurnya, kabelnya sudah terpasangkan, dan ini untuk remote setir dari setir sobat semua yang nanti akan disetting juga sobat semua. Oke, soketnya untuk dimasukkan ke head unit Pioneer-nya sobat semua. Selanjutnya untuk memasangkan kamera mundur sobat semua, dan ini untuk kamera mundurnya sobat semua. Jadi ini modelnya model yang ada LED-nya, jadi LED 4 titik sobat semua seperti ini untuk modelnya,
Dan ini selebihnya ini kabel-kabel untuk nanti dipasangkan. Dan sebelumnya ini kita buka dulu untuk backlighting di kap bagasinya ini. Dan nanti untuk kabelnya masuk di dalam sini sobat semua, masuk tulang ini dan nanti keluarnya di karet ini sobat semua. Nanti langsung seterusnya langsung ke dinding-dinding yang di samping ini sobat semua sampai depan sobat semua. Untuk dudukan kamera mundur sobat semua, ini sengaja udah saya bolongin dan nanti masuk di sini sobat semua untuk kabelnya. Nah, lewat sini untuk kabelnya. Oke, sobat semua, untuk cupnya backlighting udah terpasangkan kembali dan untuk kamera mundurnya sudah terpasangkan kembali juga sobat semua di samping plat nomor yang posisinya seperti ini sobat semua. Dan nanti ini bisa diatur untuk naik atau turun posisinya sobat semua. Oke, untuk di tes sobat semua, untuk kita tes di depan di head unitnya sobat semua karena penginstalan udah selesai untuk kamera mundurnya. Oke, untuk dihidupkan kembali sobat semua, untuk dihidupkan dulu setrumnya dari kontak ACC sobat semua. Oke, di sini udah hidup untuk head unitnya dan nanti setting setirnya sobat semua. Nah, di sini ada setelannya untuk penyetingan remote setir sobat semua. Nah, seperti ini. Dan kita tunggu untuk pemrosesannya. Nah, di sini untuk plus di setir dan di head unit plus juga. Tunggu sebentar. Oke, untuk minus volume di head unit dan naik di setir. Oke, dan down di setir juga. Dan mode di sini di setel di search di head unit. Oke, udah sukses sobat semua di sini, tinggal dikembalikan dan kita coba untuk dites di radio sobat semua. Nah, seperti ini sobat semua. Oke. Oke, udah sukses sobat semua. Udah terhubung untuk remote setirnya ke head unit sobat semua. Nah, ini untuk kamera mundurnya di sini sangat bagus untuk gambarnya sobat semua, sangat jelas. Nah, ini menggunakan kamera mundur yang ada LED 4 titik sobat semua. Jadi hasilnya cukup bagus untuk gambarnya saat mundur sobat semua. Nah, seperti ini. Ini sangat jelas dan bersih sobat semua atau bening sobat semua nih di layarnya untuk hasil dari kamera mundurnya. Oke sobat semua, untuk pemasangan head unit Veoneer dengan penambahan kamera mundur di mobil Toyota Fortuner 2015 sudah selesai sobat semua. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Terima kasih sobat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.